Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh warga masyarakat Singkang, khususnya warga sekolah, warga masyarakat sekolah SD Negeri 1 Singkang yang saya harapkan. Perlu diketahui bahwa tahun ajaran 2020-2021 dimulai besok tanggal 13 Juli 2020 di SD Negeri 1 Singkang. Di sini perlu perkenalkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah memadai, sebab semuanya adalah sudah merupakan lulusan sarjana S1 di bidang pendidikan sekolah dasar. Maka dari itu, kalian memilih sekolah di SD Negeri 1 Singkang ini sudah sangat tepat sekali. Anak-anakku yang baik hati, perlu diketahui nanti kalian akan masuk sekolah setelah pandemi COVID ini, sebab di negara kita ini sedang dilanda wabah, yaitu wabah COVID-19. Nah, untuk itu, untuk saat ini kalian untuk sementara belajar di rumah masing-masing. Jadi tidak belajar di sekolah, tapi belajar di rumah masing-masing. Kami ucapkan selamat datang juga bagi calon siswa kelas 1. Nah, ini ya, kalian memilih sekolah di SD Negeri 1 Singkang ini sudah sangat tepat sekali. Sebab apa? Sebab di SD Negeri 1 Singkang ini telah mengukir beberapa prestasi-prestasi yang ada, dan juga banyak sekali ekstra-ekstra yang dilaksanakan. Yang pertama, ekstra wajib. Nah, ekstra wajib adalah ekstra pendidikan kepramukaan. Nah, ini kalian nanti akan dididik ekstra pendidikan pramuka, praja muda karana. Kemudian selain ekstra wajib, juga SD Negeri 1 Singkang mengadakan ekstra tambahan. Untuk sementara ini yang sudah jalan adalah ekstra drum band. Kemudian hadro, kemudian voli, dan direncanakan untuk tahun ajaran 2020-2021 akan kami tambahi ekstranya, yaitu takraw dan pencak silat. Nah, untuk itu prestasi yang pernah diraih, nah ini SD Negeri 1 Singkang, walaupun letaknya jauh dari kota, di pinggir dekat hutan, tapi mempunyai prestasi yang cukup bagus. Di antaranya adalah pernah menjadi duta kecamatan, wakil kecamatan, yaitu di bidang tilawah. Nah, kebetulan SD kita mewakili kecamatan Aji Barang untuk maju ke tingkat kabupaten. Ini berarti SD kita menjadi juara satu tingkat kecamatan, putra dan putri dua-duanya. Nah, hebat kan? Hebat. Nah, maka dari itu tidak salah kalau kalian sekolah di SD Negeri 1 Singkang mewakili kecamatan Aji Barang di tingkat kabupaten. Alhamdulillah di tingkat kabupaten mendapat juara dua tingkat kabupaten Banyumas, dua-duanya putra dan putri. Nah,
itu diantaranya prestasi, dan masih banyak juga prestasi-prestasi di bidang yang lain, yaitu prestasi di bidang olahraga. Anak-anakku, ya, bahwa untuk kelas 1, ya, calon siswa kelas 1, nanti kalian akan dipandu oleh ibu guru kalian, Ibu Supriyatin SPD SD, akan memandu kalian untuk mengenal lebih dalam lingkungan SD Negeri 1 Cikang. Anak-anakku, memperhatikan nanti apa yang akan disampaikan oleh Ibu Supriyatin SPD SD selaku wali siswa kelas 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik kan? Coba sekarang bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allah berkat. Berhubung pembelajaran hari ini apa dalam rangka memperkenalkan kepada anak-anak, yaitu pengenalan lingkungan. Ini adalah kelas kalian. Inilah tampak depan dari SD Negeri 1 Cikang. Ini adalah ruang kantor para guru SD Negeri 1 Cikang, dan dilanjutkan dengan ruang ke sana ya. Bergandengan dengan ruang kelas kalian, ya. Ruang kelas kalian yaitu kelas 1. Untuk selanjutnya anak-anak, ini adalah ruang kelas 4, ya. Ruang kelas 4 yang akan dibimbing oleh Bapak Imam Wahyudi. Ya. Ini seterusnya adalah ruang kelas 3 yang akan dibimbing oleh Bapak Setiati SPDSB. Dia adalah guru senior kami. Ya. Ini kelas 2, ya. Untuk ini adalah ruang kelas 2. Gurunya adalah Ibu Darmati SPDED. Ya. Untuk ruang ini adalah anak-anak, adalah ruang kelas 5 yang bapak gurunya adalah Bapak Widodo, ya. Akhir, ruang kelas 6 yang akan dibimbing oleh Bapak Warsiti SPDED, dia ada. Untuk selanjutnya adalah ini ruang UKS, apabila kalian anak-anak kalau pengen istirahat terus sedang sakit, perpustakaan ini adalah tempatnya untuk apa? Adalah untuk membaca, ya. Tempatnya ada buku-buku, bermacam-macam buku, yaitu kalian bisa menimba ilmu di ruang perpustakaan yang dibimbing oleh Ibu Dewi Damayanti. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, terus ini ada tulisan toilet. Toilet tempat apa? Toilet adalah kalau kalian pengen pipis, pengen buang air besar, air kecil, adalah di sini. Selamat pagi anak-anakku kelas 1 baru. Iya, sekarang kalian di rumah duduk yang manis, ya. Dengarkan Pak Guru dan Ibu Guru akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Sekarang bulan apa ya anak-anakku? Bulan Juli. Besok bulan apa? Agustus. Nah, di bulan Agustus itulah negara kita merdeka. Maka dari itu, mari
marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu 17 Agustus ya, atau Hari Merdeka. Ya, kamu di rumah juga ikut nyanyi ya bersama Bapak Ibu guru di sini. Oke. Bapak ibumu ya. Ya oke. Ya selamat.